Indonesia, Bapak Erick Thohir mengajak seluruh karyawan BUMN dan masyarakat untuk jalan sehat bersama BUMN dalam rangka memperingati 25 tahun Kementerian BUMN yang dilaksanakan di 234 kabupaten atau kota di Indonesia. Kegiatan Jalan Sehat mengusung konsep estafet obor BUMN dari Sabang sampai Merauke ini dilakukan secara bertahap di 15 provinsi, mulai 12 Februari hingga 19 Maret tahun 2023, dengan tema Bersama BUMN, Menuju Indonesia Sehat. Jalan Sehat Bersama BUMN 2023 ini menandai kebersamaan Kementerian BUMN dan masyarakat yang telah terbina selama 25 tahun. Dengan harapan, Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN hadir lebih dekat dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan yang merupakan modal dasar pembangunan. Di bawah arahan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Kementerian BUMN menjalankan program BUMN untuk Indonesia guna mendorong BUMN memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri dan rakyat. Di usia ke-25 tahun, Kementerian BUMN bersama BUMN berkomitmen mendukung perputaran ekonomi dan pengembangan masyarakat untuk membangun manusia sehat yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Acara ini merupakan salah satu wujud nilai kolaboratif antara Kementerian BUMN bersama masyarakat guna mencapai tujuan bersama menuju Indonesia sehat.
Ratusan warga Kebumen terlihat antusias mengikuti acara Jalan Sehat bersama Bumen yang digelar Minggu 5 Maret tahun 2023. Mereka sudah siap sejak pagi hari tadi, bersamaan dengan gelaran Car Free Day. Menarik dalam pelaksanaan jalan sehat sejauh 3,2 km ini adalah para peserta memungut sampah di sepanjang jalur yang mereka lalui. Sampah-sampah yang mereka pungut dapat diberikan kepada panitia untuk ditukar dengan uang tunai. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan musik dan door prize. Acara yang diikuti ratusan peserta itu juga dimeriahkan senam bersama di alun-alun Kebumen pagi harinya. Panitia juga menyediakan sejumlah hadiah dan bingkisan serta membuka sejumlah stan UMKM. Melepas jalan sehat bersama Bumen, Bupati Kebumen Bapak Arief Sugianto bersama Direktur Human Capital Legal dan Corporate Affairs, PT Solusi Bangun Indonesia Bapak Auni Suprihartono, CSR Manager Bapak Trayudi Dharma, Institution Relation Manager Bapak Irwandi Malik serta Kepala Divisi Produksi Perum Perhutani Bapak Wawan Triwibowo dan Kepala KPH Kedu Selatan Bapak Wisep Rustandi. Panitia menyediakan kaos, snack dan kupon door prize dengan hadiah berupa sepeda listrik, mesin cuci, kulkas, sepeda lipat, smart TV, kompor gas, kipas angin, setrika listrik dan hadiah lainnya. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.